Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan juga ada pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kemudian Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden dan memberi perintah kepada manusia itu. Semua pohon dalam taman ini boleh kemakan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buah. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Baik Tuhan. Tuhan Allah berfirman bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Maka dibuatnyalah manusia itu tidur nyenyak, dan ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari manusia itu dan menutup tempat itu dengan daging. Dan dari tulang rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lihatlah, semua keindahan alam ini sudah Tuhan sediakan buat kita. Tuhan berpesan,
Semua pohon dan buah yang ada di taman ini boleh kita makan. Tapi ada satu pohon yang ada di tengah taman ini tidak boleh kita makan buahnya. Nanti kita akan mati. Apa? Mati? Ya. Untuk itu kita tidak boleh melanggar perintah Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ketika itu Hawa sedang berjalan-jalan di tengah taman. Kemudian datanglah iblis menghampiri Hawa. Iblis itu datang lewat ular yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya. Iya, semua buah yang ada di taman ini boleh kami makan buahnya. Tapi buah yang ada di tengah-tengah taman ini tidak boleh kami makan. Jika kami makan, kami akan mati. Jadi Tuhan berkata seperti itu kepada kalian? Iya, itu perintah Tuhan kepada kami. Ternyata mudah sekali kamu dibodoh-bodohi oleh Tuhan. Saya tidak menyangka bahwa kamu manusia sebodoh itu. Hei, Tuhan itu sudah membohongi kamu. Masa hanya karena makan buah itu saja kamu akan mati? Dan tidak mungkin Tuhan membiarkan kamu mati. Tuhan sudah menjadikan kamu sedemikian baik dan segambar dengan Tuhan. Tidak mungkin dibuatnya kamu mati hanya karena makan buah itu. Hei, sesungguhnya ada yang Tuhan rahasiakan dari kamu. Dan aku tahu apa rahasia Tuhan tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Apa kamu pengen tahu rahasia itu? Rahasia? Ya, aku pengen tahu apa itu. Hei, manusia bodoh. Dengarkan. Rahasianya adalah, jikalau kamu makan buah itu, sekali-kali kamu tidak mati. Masa sih? Kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu engkau memakannya, maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Sama seperti Allah, maksudnya? Kamu akan sama seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dengarkan saya, bahwa Tuhan itu egois terhadap kamu. Dia tidak mau kamu menjadi sama seperti dia. Itu sebabnya Allah melarang kamu untuk memakan buah dari pohon itu. Jadi kami tidak akan mati jika kami memakan buah itu. Saya sangat yakin bahwa kamu tidak akan mati. Ayo, petiklah buah itu dan makanlah. Maka matamu akan terbuka dan menjadi sama seperti Allah. Ayo, makanlah. Kemudian ular itu pergi meninggalkan perempuan itu. Dan kini perempuan itu menjadi sangat gelisah. Perempuan itu mulai tergoda dengan hasutan si iblis lewat ular itu. Dia membayangkan dirinya akan menjadi sama seperti Tuhan Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat, memiliki kuasa yang sama seperti Allah, mampu menjadikan langit dan bumi, mampu melakukan apa saja, sama seperti apa yang Tuhan mampu perbuat. Di satu sisi, perempuan itu juga sangat takut akan hukuman Tuhan, yaitu kematian, jika memakan buah dari pohon pengetahuan itu. Namun dia kembali teringat dengan perkataan si iblis, yaitu sekali-kali dia tidak akan mati jika memakan buah dari pohon pengetahuan itu. Perempuan itu menjadi sangat risau. Perintah siapakah yang akan diturutinya? Perintah Tuhan ataukah perintah iblis?
Dengan rasa khawatir, perempuan itu perlahan mendekati pohon pengetahuan itu dan mulai memperhatikan seluruh bagian dari pohon itu. Berarti yang dikatakan ular itu benar. Aku tidak akan mati. Berarti Tuhan berbohong kepada kami. Wah, betapa beruntungnya aku. Apa dia mengabaikan perintah Tuhan dan mengikuti perintah iblis itu? Dengan ragu-ragu dan khawatir, perempuan itu mulai meraba buah dan memetik. Dilihatnyalah buah yang ada di tangannya itu dan sangat menarik dan lezat kelihatannya, sehingga perempuan itu sangat bernafsu sekali untuk memakannya. Pasti ini sangat lezat. Ya, buah ini benar yang dikatakan iblis. Aku tidak mati. Berarti Tuhan berbohong kepada kami. Perempuan itu telah percaya kepada iblis, karena iblis itu telah membuktikan apa yang dikatakannya. Dan sekarang perempuan itu telah ragu kepada Tuhan. Dia menilai bahwa Tuhan itu adalah pembohong. Dengan sangat yakin, perempuan itu mengambil lagi beberapa buah dari pohon pengetahuan itu dan membawanya pulang untuk diberikan kepada suaminya, Adam. Wah, buah ini indah sekali. Pasti rasanya lezat. Buah ini dari mana? Nanti akan kuberitahu. Makan dulu buah ini. Ada kabar baik. Kabar baik? Tidak, aku tidak mau makan buah ini sebelum kamu kasih tahu. Baiklah, sebenarnya Tuhan telah menyimpan rasa besar kepada kita. Ia telah berbohong kepada kita. Bohong? Saat aku jalan-jalan di taman, ada ular memberitahukan kepadaku satu kebohongan Tuhan kepada kita. Sekali-kali bila kita memakan buah itu, kita tidak akan mati, melainkan kita sama seperti Tuhan. Jadi, ini buah dari pohon yang dilarang Tuhan itu? Iya, dan aku telah memakannya. Lihatlah, aku tidak mati. Tidak, aku tidak akan melanggar perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Tuhan telah berbohong kepada kita. Ayo, makanlah. Aku sangat yakin kita tidak akan mati, melainkan kita sama seperti Tuhan. Perempuan itu terus membujuk suaminya, Adam. Dia menggoda Adam dengan tipu muslihat yang dari iblis. Perempuan itu menjelaskan akan menjadi sama seperti Tuhan, memiliki kuasa yang sama seperti Tuhan, jika memakan buah dari pohon pengetahuan itu. Bergejolak,
Itulah yang dialami manusia itu, hingga ia tergoda dengan rayuan perempuan itu. Dan lagi manusia itu melihat bahwa buah itu sangat menarik hati dan sedap kelihatan. Dan akhirnya manusia itu pun memakannya. Seketika itu juga terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Kita sudah melakukan dosa besar kepada Tuhan. Ular itu sudah berbohong. Aku takut padamu karena aku telanjang. Aku juga sangat menyesal. Maka Tuhan marah kepada kita. Nari. Ayo kita sembunyi. Adam, jika aku mendengar suara lelaki, aku menjadi malu dan takut karena aku telanjang. Maka aku sembunyi, Tuhan. Apakah dia memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau perempuan yang kau beri di sini inilah yang memberi kepadaku sehingga aku memakannya, Tuhan. Bukan aku, Tuhan. Aku telah diperdaya iblis, maka aku makan. Firman-Nya kepada ular itu, terkutuklah engkau dari segala binatang-binatang di hutan. Dengan perutmulah engkau akan mencalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat baik. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu. Dan firman-Nya juga kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan telah memakan buah yang kularang kau makan itu, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Lalu Tuhan Allah mengusir manusia itu dari Taman Eden, supaya manusia itu mengusahakan tanah dari mana manusia itu. Balik. Biar aku bijak.
Semak katanya itu ada. Baik-baik tuan. Makan buah baik, ini, tuan. Aku akan mati. Iblis berlangi bantar. Buah aja. Saat aku berjalan-jalan di taman, ular memberitahukan kebohongan Tuhan kepadaku. Kita tidak akan mati, kita tidak akan mati memakan buah itu, tetap melainkan kita belum buat. Apa perintah Tuhan? Tuhan telah berbohong kepada kita. Ayo makanlah, aku sangat yakin kita tidak akan mati melainkan kita sama seperti Tuhan. Makan. Nikmati saja. The frogs by night, see a bright new shining star. Then hear choir sing, music sing, to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a new king born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new king born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say. The man will live forevermore because of Christmas Day. Ya ya, dan bernama ya. Jalan! Tak nampak aku lho, udah dah. Tak nampak aku lho. Abang tak nampak aku lho. Aku lho Abang Fadel. Semua bilang dadah, semua bilang dadah. Dadah! Dadah!